ni sekarang saya nak cerita pasal bab umrah pula. Tadi bab haji ada syarat umrah, syarat apa, syarat haji, wajib-wajib. Okey, ni bab umrah. Syarat dia sama juga. Pertama, mesti dah beragama Islam, berakal, baligh, merdeka dan mampu. Dia sama macam haji. Syarat wajib dia dua je. Tadi wajib haji banyak. Ya. Jambrah, ya, lontar, jambrah, tiga hari tashrik, itu semua kena wajib. Ha, ini tak. Ini wajib dia dua. Yang pertama, niat ihram di Mekah. Menjaga pantang larang ihram. Ini dua. Sahaja wajib umrah. Apa makna Mekah, apa makna pantang larang ihram, nanti akan saya jawab ni. Okey, rukun umrah. Ha, ini lima je. Tadi kita ada enam. Ini ada lima. Pertama niat, kedua tawaf, sa'i, ketiga keempat tahlul, kelima tertib. Ha, ini dia punya sequence dia. Dia tak ada wukuf. Jadi maknanya buat umrah ni tak perlu wukuf di Arafah, tak ada. Sebab dia kena faham bezanya ibadah haji dengan umrah.